أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Muttaqin Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat 38 sampai ayat 39. Kita baca dulu ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قيل لكم في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Artinya, pada dua ayat ini para jamaah, kita akan mempelajari tentang kewajiban memenuhi panggilan jihad fi sabilillah. Jihad itu dari kata jahada, artinya berjuang. Berjuang bersungguh-sungguh. Inilah makna daripada jihad. Para ulama memberikan contoh jihad kepada banyak hal. Di antara jihad yang paling tinggi adalah yaitu jihad memerangi kaum kufar. Ketika dakwah Islam ditolak oleh mereka dan mereka tidak mau membayar pajak atau upeti, jizyah, bahkan mereka menantang perang,
maka saat itulah wajib perang. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang beriman. Kecuali kalau ada uzur. Uzur misalnya sakit, atau karena menunggu orang tua yang sedang tua misalnya, atau uzur lain yang dibenarkan oleh syariat. Kalau tidak para jamaah, maka nanti pada ayat yang kedua, yaitu hukuman bagi yang tidak memenuhi panggilan jihad fisabilillah, yaitu ketika apa namanya memerangi kekafiran, memerangi kejahatan, memerangi kesirikan, memerangi kebid'ahan, yang mana mereka musuh-musuh kemudian memilih peperangan. Tetapi ketika musuh itu misalnya dakwah Islam ditolak, sementara mereka tunduk kepada hukum Islam, maka mereka beralih kepada kafir zimmi, disebut kafir zimmi. Seperti di negeri kita yang mayoritas muslim, sementara orang kafir tunduk kepada kaum muslimin, artinya menyerahkan urusan kepada kaum muslimin, maka disebut kafir zimmi. Dan kafir zimmi di dalam Islam mendapatkan perlakuan yang istimewa, sama dengan manusia yang lainnya, ada perlindungan. Bahkan Nabi sampai mengatakan, barang siapa yang memerangi kafir zimmi, maka akulah musuhnya pada hari kiamat nanti. Misalnya siapa di negeri ini, di kota ini yang kafir-kafir misalnya, gara-gara kafir langsung tokonya dijarah, diambilin. Oh enggak apa-apa, ini kafir aja, ini tidak boleh. Ya, di dalam Islam kafir itu darahnya halal, hartanya pun halal. Kenapa? Karena tujuan utama Allah menciptakan langit dan bumi ini untuk orang yang beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pada surah Adz-Dzariyat ayat 56, surah ke-51. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar beribadah kepada-Ku. Jadi Allah menciptakan langit, bumi, jin, manusia bukan untuk orang kafir, untuk orang yang beriman. Nah, makanya di dalam hukum Islam, darah asli, hukum asli darah orang kafir halal, hartanya halal. Kenapa? Karena semua ini sebenarnya milik orang yang beriman. Tetapi di dalam Islam ada aturan, ada fikih. Kenapa? Karena Islam bukan agama penjajah begitu saja, bukan agama penjajah, bukan agama pembunuh. Tapi Islam sesuai dengan namanya, yaitu berasal dari tiga huruf saja, Sin, Lam, Mim, Salima, yang artinya damai, selamat, sentosa, sejahtera. Itulah Islam. Walaupun hukum orang kafir itu yang aslinya seperti itu, tapi Islam datang bukan untuk membunuh, bukan. Tapi Islam datang untuk kedamaian dan kesejahteraan, agar manusia itu tunduk kepada hukum Allah, dan dengan tunduk kepada hukum Allah, maka kehidupan manusia akan baik dan benar. Kehidupan manusia akan sejahtera. Adapun selama ini para jamaah, manusia belum apa-apa sudah menolak. Ketika ditawari Islam untuk jadi suatu perbandingan saja, belum dikaji, belum diapa, sudah ditolak dengan alasan macam-macam, bukan negara agama kah, atau ini dan lain sebagainya. Akhirnya jatuh kepada hukum-hukum lain, akhirnya mengadopsi hukum liberal dan lain sebagainya, maka sesat dan menyesatkan. Ini sebenarnya, karena itu di dalam Islam tidak boleh membunuh tanpa alasan. Bahkan kepada orang yang beriman pun juga harus ada alasan. Ketika ada alasan baru boleh. Sesama kepada yang beriman pun ketika memang ada alasan boleh. Begitu juga kepada orang kafir. Dan ini rahmatan lil alamin itu di situ. Tetapi ketika para jamaah Nabi berdakwah, dan itu diutus oleh Allah gitu loh. Allah mengutus Nabi, dakwai Romawi.
Romawi menolak, terjadilah peperangan. Contoh itu seperti itu. Pada perang Mut'ah, tapi tidak jadi. Nabi diutus oleh Allah dakwai kaum Yahudi. Ketika kaum Yahudi didakwai oleh Nabi, kaum Yahudi menolak. Allah izinkan perang. Kenapa? Ini kekuasaan Allah ini. Dunia ini kerajaan Allah. Sebagaimana raja-raja di dunia, kalau ada suatu kabilah yang tidak nurut sama raja, kira-kira diapakan? Diperangi, bahkan bisa dibom. Bom apa yang bisa hancur total itu? Nah itu. Kenapa? Gak nurut kepada raja yang ada. Apalagi Allah, para jemaah. Apalagi Allah. Apalagi Allah. Jelas itu. Ada juga bukan jihad berperang melawan musuh, tapi jihad melawan kebodohan. Nah, termasuk berangkat menuju mencari ilmu. Ini juga jihad. Di dalam Al-Quran ayat lain saya belum menyiapkan, karena tadi benar-benar mendadak tiba-tiba salah apa yang mau saya bacakan temanya. Nah, ini mendadak tadi bikin tema. Seperti di ayat lain Allah katakan, kalau mungkin bisa saya cari, yaitu hendaknya ada di antara kalian ya yang berangkat berperang, dan hendaknya di antara kalian ada yang mencari ilmu, kata Allah. Ini perintah. Kemudian di antara jihad lagi contohnya berdakwah mengentaskan kebodohan. Ini juga bagian dari jihad. Termasuk yang bisa membaca dengan berkhutbah kajian di mana-mana. Ini jihad. Yang bisa menulis sehingga buku-buku ilmiah keluar yang diterbitkan. Ini juga jihad. Yang kaya jihadnya membantu pembiayaan jihad-jihad fisabilillah, termasuk pembangunan masjid. Yang kaya mendukung, termasuk juga pembangunan sarana-sarana pendidikan. Yang kaya mendukung. Ini bagian daripada jihad. Jihadnya orang kaya adalah di samping juga darah, tenaga, pikiran, harta. Ini jihadnya orang kaya. Jihadnya orang miskin, tenaga dan pikiran. Ilmu, nah ini termasuk diantara bagian daripada jihad. Jadi jihad maknanya perjuangan. Ya, ada kalanya perjuangan melawan musuh karena memang ada peperangan. Ada kalanya perjuangan mengentas kebodohan menjadi berpendidikan, kemudian mengentas kemiskinan, ya sehingga menjadi sejahtera. Ini bagian daripada jihad, memerangi dekadensi moral. Nah, ini termasuk bagian daripada jihad, memerangi kesyirikan, kebid'ahan, ini khurafat, ini bagian daripada jihad. Nah, yang ada di ayat ini adalah panggilan jihad fisabilillah ketika melawan orang kafir yang sedang menolak agama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum ilal ard. Apakah sebabnya, mengapa gitu loh? Bila dikatakan kepada kalian berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatnya. Enggak mau berangkat artinya. Sudah diumumkan pendaftaran untuk jihad, sudah itu ditempel itu. Enggak nulis-nulis ternyata, masih mikir-mikir. Seperti di zaman Rasulullah pernah terjadi hal itu di perang Tabuk ya. Tapi akhirnya di antara mereka yang memang munafik ya enggak bertobat, nyelinap takut diapakan begitu. Ada 4 orang yang akhirnya bertobat sampai turun ayat taubatnya. Ya, termasuk juga terjadi kepada sahabat jalil, sahabat besar, Ka'ab bin Malik. Cuma Ka'ab bin Malik ini, para jamaah, dia merasa heran. Menghadapi perang Tabuk itu sepertinya dia gak ada interest untuk apalah. Pokoknya gak ada gairah. Ya tiba-tiba
enggak ya enggak ikut gitu aja. Padahal setelah itu kemudian menyesal. Loh kenapa kok enggak ada? Padahal di peperangan-peperangan lain beliau termasuk orang terdepan. Tapi di peperangan ini dia sendiri sampai heran. Karena memang akan itu strategi Allah, Allah akan menunjukkan tentang taubatnya. Taubatnya apa namanya? Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan. Dan tentang rahasia di balik itu. Subhanallah, saya sendiri, ya kok bisa ya Ka'ab bin Malik? Ternyata memang Ka'ab bin Malik sendiri juga heran gitu loh. Loh kenapa saya enggak daftar gitu loh? Padahal dia termasuk sahabat yang luar biasa gitu. Tapi Allah kemudian memfokuskan kepada Ka'ab bin Malik ya. Semuanya terfokus kepada Ka'ab bin Malik. Ceritanya panjang para jemaah. Di Riyadhus Shalihin panjang sekali ya. Ini hadisnya sehadisnya sampai sehalaman penuh itu. Yang pada akhirnya Ka'ab bin Malik mendapatkan ampunan khusus dari langit. Nah ini. Ini enggak mau berangkat gitu, enggak mau daftar, enggak apa. Pokoknya enggak maulah gitu. Apa kata Allah? Ini sindiran dari Allah. Dan ini sindiran pedas. Araditum bil hayati dunya minal akhirah? Apakah kamu puas, rela dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Ini luar biasa para jemaah. Tujuan kita itu akhirat gitu loh. Bukan dunia ini. Dunia ini sementara, kalian enggak perang pun juga pasti mati kan gitu. Perang mati, enggak perang mati itu dunia itu. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kata Allah, padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan yang di akhirat nanti hanyalah sedikit saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mad dunya fil akhirah. Perbandingan antara dunia dengan akhirat, kalau dunia ditimbang dengan akhirat, illa kama yaj'alu isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji, melainkan seperti seseorang yang memasukkan telunjuknya ke dalam lautan kemudian ditarik telunjuk itu, maka lihatlah apa yang kembali bersama telunjuk. Sebesar air yang nempel di telunjuk itulah dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita kejar setiap hari itu hanya seperti air yang nempel di telunjuk ini para jemaah. Sedangkan harta Allah itu gambarannya adalah lautan yang tak berbatas itu. Bayangkan dalam suatu hadis, dan itu sudah pengajian yang tahunan yang lalu, bahwasanya Allah punya 100 nikmat jumlahnya. Allah mempunyai 100 nikmat. Yang 99 ditaruh di surga, yang satu dilempar ke dunia, summa yuza'u bainal mu'min wal kafir. Lalu dibagi-bagi oleh Allah antara mukmin dan kafir. Yang mukmin juga makan, yang kafir juga makan. Cuman berapa? Cuman berapa yang dilemparkan oleh Allah? Cuman satu saja. Itu pun sudah seperti ini rasanya. Manusia mengejarnya sampai terjadi bacoan. Tawuran. Saling sihir-sihiran, saling cekal-mencekal, padahal yang dikejar hanya berapa? Hanya satu saja. Makanya para jamaah, kalau kita hidup di dunia ini hanya sibuk untuk dunia, khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia, ya rugi akhirat. Pasti itu sudah. Kenapa? 24 jam mincar dunia. Jam 3 malam sudah bangun, enggak salat witir, enggak apa. Langsung berbet. Nanti enggak dapat dagangan. Wah, subhanallah. Hidupnya serba dunia, dunia. Memang uang dapat, bisa beli mobil juga, bisa beli rumah mewah, bisa. Tapi dunia, sebentar aja. Nanti begitu mati, anaknya carok. Hah? Betul? Rebutan dunia itu. Subhanallah. Kecuali kapan baru dunia itu akan berharga bagi kita? Kecuali ketika kita semangat bekerja, tapi ada dalam diri kita iman. Baru
baru dunia yang terangkat. Kenapa? Dunia yang akan dicapai itu dimiliki oleh orang yang beriman. Apabila dunia itu dimiliki orang yang beriman, manfaatnya luar biasa untuk beribadah kepada Allah, istiqomah, segar, bugar untuk menjalankan perintah-perintah Allah, siap, ada kekuatan. Dan Islam memberikan, masya Allah, memberikan motivasi yang terbesar dalam masalah ini. Agama yang paling memberi motivasi terbesar, kontribusi terbesar untuk semangat bekerja, Islam. Sampai makan minum aja Allah katakan apa dalam surah Al-Baqarah ayat 169, bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 169, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. 168 ya. Wa la tattabi'u khutuwatish syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Al-Baqarah 168. Hai sekali manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Lihat para jamaah, Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah panggil manusia. Di ayat lain, ya ayyuhan ladhina amanu. Tapi ini manusia. Kulu, makanlah kalian semua. Mimma fil ardi, dari apa yang muncul dari bumi ini. Halalan tayyiba. Yang halal lagi baik. Ini luar biasa para jamaah. Ini semangat ini. Semangat dan berpendidikan lagi. Jadi ayat ini memberikan semangat dalam urusan dunia. Bukan hanya memberi semangat tapi mendidik. Tapi ingat loh ya, yang kalian harus makan yang halal. Bagaimana para jamaah? Subhanallah. Ini pendidikan. Karena untuk mendapatkan yang halal itu prosesnya luar biasa. Harus bagus, harus memiliki pengetahuan yang baik, jujur, amanah. Harus baik, jujur, dan kualitasnya halal. Ini berpendidikan ini. Motivasi yang berpendidikan. Bukan kayak sistem kafir, sistem liberal. Yang penting dapat. Kalau perlu lawan harus dihancurkan, harus dilemahkan. Ah ini. Bakal batu-batu aspal dimakan semuanya. Kuburan tua pun dimakan. Ini kalau sistem yang keluar dari Islam. Islam tetap tidak rela kalau tidak halalan. Thayyibah lagi baik. Baik itu bergizi. Jadi juga sekaligus ini perintah dari Islam para jamaah kepada kita agar kita ini bergizi gitu. Jangan makan seenaknya. Akhirnya perutnya goncang terus. Balik-balik ke rumah sakit, check up terus. Sakitnya enggak selesai-selesai. Makannya sembarangan. Enggak, Islam datang halal dan thayyib. Subhanallah. Semoga kita bisa mengerti dan memahaminya. Luar biasa ini para jamaah. Apa kata Allah berikutnya? Di samping Allah menunjukkan halalan thayyibah, caranya gimana? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya bagi kalian setan itu musuh yang nyata. Jadikan setan itu musuh, bukan teman. Ini artinya dalam kinerja, jangan mengikuti sistem setan. Karena setan itu misinya ada pada yang 169. Diartikan setan, misi-visi setan, yaitu innama ya'murukum bisu'i wal fahsya.
Sesungguhnya setan itu hanya mengajak-ajak kalian, menyuruh kalian agar berbuat kejahatan dan kekejian. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan agar kalian berkata-kata tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Menghalalkan yang halal, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menggunakan segala cara di atas namakan Allah, ini sudah terjadi. Dan lihat juga pada ayat yang lain tentang bagaimana Islam memberikan motivasi. Wala tansa nasibaka minad dunya, wala tansa nasibaka minad dunya. Sebentar para jemaah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini pada surah ke-29 28 surat Al-Qasas ayat 77. Allah menyatakan وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. القصص 77. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Artinya, lihat para jamaah bagaimana Islam memberikan motivasi kepada kita. Allah katakan, wabtagi, carilah fima atakallahu darul akhirah, pada apa yang akan Allah berikan kepada kamu tentang urusan akhirat. Artinya, yang pertama kali Allah katakan, silakan cari surga setinggi-tingginya. Silakan beribadah setinggi-tingginya supaya mendapatkan yang terbaik di akhirat nanti. Tapi apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan nasibmu di dunia, kata Allah. Ini artinya para jemaah, ini settingan Allah, strategi Allah sungguh luar biasa. Dunianya ditaruh di akhir. Di akhir untuk menunjukkan bahwa tujuan akhir yang sebenarnya adalah akhirat. Sedangkan dunia karena kita butuhkan sekarang. Makanya Allah katakan, pertama kali Allah katakan, carilah setinggi-tingginya derajat di akhirat. Makanya Nabi kalau memberi motivasi apa? Kalau minta surga, jangan kami panggung, mintalah surga Firdaus. Kita diperintah untuk mencari derajat setinggi-tingginya untuk urusan akhirat. Tapi kata Allah, jangan lupa nasibmu di dunia. Artinya, tetap bekerja. Ini motivasi yang luar biasa. Wa ahsin. Nah, apa kata Allah? Wa ahsin, dan berbuat baiklah. Dalam hal apa? Dalam segala hal, termasuk dalam bekerja. Jangan sabotase, jangan riba-ribaan. Riba dibanggakan para jemaah. Sekarang riba dibanggakan. Karena memang riba itu menguntungkan. Sekali daftar langsung dapat 3 rumah, 5 rumah, bahkan 10 rumah. Tapi di dunia gitu loh. Allah mengancam akhiratnya. Allah katakan, wahsin, ini penting. Jangan hanya berbuat tanpa ada update, tanpa ada perbaikan. Harus ada perbaikan, termasuk niat. Kama ahsanallahu ilaika, ini taruhannya. Taruhannya di sini para jemaah. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wih, ini ancaman berat. Ancamannya berat. Allah katakan sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kalau tidak, ancamannya luar biasa.
Apa kata Allah berikutnya? Wala tabghil fasada fil ard. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Islam dituduh teroris padahal Islam yang bersuara seperti ini. Islam dituduh radikal, sarang radikal. Mana mungkin? Hai orang kafir atau hai orang-orang munafik yang agamanya setengah-setengah. Ngaku muslim tapi enggak memperdalami agamanya. Akhirnya menolak hukum Islam. Islam belum dipelajari, belum ditimbang-timbang, belum dimusyawarahkan, langsung tidak, kita bukan negeri agama. Hapus pendidikan agama. Kenapa? Memperlambat ekonomi. Wallahi para jamaah, ngawur itu. Ini Islam gitu loh. Islam membunuh tidak, Islam teroris bukan. Itu bikinan orang kafir. Umat Islam yang bodoh jadi korban. Anak-anak yang sok semangat, gak mikir jadi korban. Padahal kalau sudah membunuh itu bukan Islam sudah. Apa kata Allah? Wala tabghil fasada fil ard, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai perbuatan merusak. Nah, ini panggilan jihad fisabilillah para jamaah. Kemudian pada ayat yang kedua, ancaman bagi yang tidak mau berjihad ketika tidak ada alasan. Apa kata Allah? Illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang di jalan Allah, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Akan disiksa oleh Allah. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan Allah akan mengganti kamu dengan yang lain. Wala tadurruhu syai'a, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada ayat yang ke-20-39 ini para jamaah dari surah At-Taubah, hukuman bagi orang yang jelas-jelas ini panggilan Allah. Ingat, ada kalanya bukan panggilan Allah tapi adu domba. Nah, ini sering. Umat Islam mesti harus tahu ini. Mana yang benar-benar panggilan Allah, mana yang benar-benar adu domba. Nah, terkadang musuh Allah ya menghasut kaum muslimin untuk memerangi orang yang sebenarnya tidak pantas diperangi. Nah, makanya kaum muslimin itu harus cerdas gitu loh. Kaum muslimin harus cerdas, apalagi saat sekarang para jamaah. Semuanya ditujukan kepada kaum muslimin, ya, yang salah, yang apa namanya, yang radikal, yang ini, semuanya ditujukan kepada kaum muslimin. Loh, ya Pak, kaum muslimin kok sabar aja begitu loh. Ini kaum muslimin sekarang harus cerdas. Kaum muslimin saat ini harus cerdas. Jangan sampai mau diadu domba. Makanya satu-satunya jalan adalah bersatu. Bersatu. Jika tidak bersatu, jadilah kerusakan yang besar. Sebagaimana yang sering kita baca di surah Al-Anfal ayat 73. Ya, surah Al-Anfal, Allah menyatakan apa? Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Artinya, lihat para jamaah surah ke-8 surah Al-Anfal ayat 73. Allah menyatakan walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain, meskipun Tuhannya berbeda-beda, ideologinya berbeda-beda, tapi mereka bersatu untuk memerangi siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Kepada Allah, karena yang lain itu memang dijadikan rival para jamaah. Agama Allah itu hanya satu saja, yaitu agama Islam. Agama yang di situ ajarannya tunduk patuhnya kepada Allah semata.
kepada hukum yang ditetapkan oleh Allah. Lalu Allah munculkan rival-rival Islam, agama-agama yang ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Fir'aun, ada Tuhan Manat, Lata, Uzza, ada Tuhan kuburan tua, ada Tuhan Kris Kolomunyeng, macam-macam. Untuk apa itu? Untuk menguji iman. Kata Allah, ba'duhum awliya'u ba'd. Orang kafir itu satu dengan yang lainnya saling bantu membantu. Untuk apa? Untuk memerangi orang yang beriman. Apa kata Allah? Illa taf'aluhu, jika kalian wahai orang-orang Islam tidak melakukan konsolidasi serupa, menegakkan ukhuwah Islamiyah, siapapun kalian, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah, kekacauan yang besar di muka bumi, wafasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Dan itu sudah terjadi sekarang. Terus kapan lagi? Kapan kita akan bangkit? Besok, bulan depan, tahun depan? Jangan. Sekarang saatnya. Bersatulah. Tapi ingat, persatuan yang nikmat dan benar adalah apabila di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sekarang juga Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita, nurani kita, bersemangat untuk bersatu. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم